Jangan lupa subscribe ya. Lo semua setuju nggak kalau ke pantai? Setuju. Ya udah, fix ya kita ke pantai. Eh, Tasya, lo ikut aja. Biar tambah rame, tambah seru. Yeay! Makasih kakak cantik. Ya udah, kalian semua persiapin apa aja yang mau dibawa. Besok kita langsung berangkat bareng sopir gue. Pakai yang mana ya? Cie, mentang-mentang mau ketemu calon adik ipar, sampai segitunya mikirin outfit biar kelihatan cantik. Iya juga ya. Kenapa gue jadi pusingin outfit buat jemput Tasya? Gue pakai outfit kayak biasa aja kan, nggak masalah juga. Buset, banyak banget barang-barangnya. Mau kemana sih ya? Mau pindahan? Ini urusan murid dan guru. Kak Adin nggak usah kepo. Oh, mau pergi study tour. Kenapa nggak bilang-bilang? Iya, bukan study tour loh. Udah ah, Kak Adit mending diem aja. Terus, udah izin sama bunda? Kamu itu gimana sih? Ntar kalau bunda nyariin, kakak juga yang repot. Ya itulah gunanya seorang kakak. Yo, dasar adik durhaka. Yaudah ya kak, nanti bilangin sama bunda ya kalau Tasya pergi piknik. Teman-teman Tasya udah nunggu di luar. Sya, tunggu dulu. Kamu gak boleh per... Oh... istri. Hai. Hai Sya. Hai kak. Hai, ini beneran kalian kan? Kok bisa ada di sini? Gak usah lebay deh. Mending Kak Adit minggir sebelum di koper ngelindes kaki Kak Adit. Ya elah Sya, banyak banget nih barang bawaannya. Kan Kak Adit juga pengen ikut. Ih, udah ya nih, stop. Dasar. Siapa barusan udah bilang mau ikut? Bolehlah tuh, biar jadi bansuruan dia nanti. Ngapain lu di sini? Suka-suka aku lah. Emang ini rumah punya kau? Lah, emang. Emang iya ya? Kadit. Kadit kasar banget sih. Shit, dia mah emang wajib dikasarin sih. Kan ada banyak manusia di bumi. Kenapa lo harus deket sama dia? Dia ini cewek liar sih. Nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Kadit, kamu ini belum berubah-berubah. Bukan gitu Wi, tapi kan. Padahal kemarin udah minta maaf. Sekarang kamu jelek-jelekin Anya lagi. Biar aja Wi, mumpung belum habis kesabaranku. Kalau habis, dok jadikan origami badannya. Tuh, lo lihat sendiri kan? Ya itu gara-gara Kadit duluan yang mulai nyari ribut. Tuh, mau jadi gini sih. Harusnya kamu malu, Dit. Adik kamu aja pikirannya lebih terbuka. Kok jadi gue yang kena? Sya, jadi lo lebih percaya dia daripada gue, kakak lo sendiri? Iya! Anya, lo kasih pelet apa sih ke adik gue? Sampai bisa nurut begitu? Asal lo tahu ya, selama gue hidup, dia aja gak pernah nurut sama gue. Ish, makin kurang ajar aja ku tengok. Mau cari mati kau! Udah-udahnya, jangan emosi. Adi tuh cuma belum percaya aja sama lo. Biarin aja, nanti juga lama-lama percaya kok. Gak bisa! Aku emosi udah di umur 20 ini! Dit, lo mending cepet minta maaf deh, mumpung gue masih bisa nahan Anya. Hoi Rin, kenapa aku malah bela dia? Iya Rin, tumben kamu malah bela Adit. Enggak kok, gue cuma gak mau ada ribut-ribut aja. Udah ah, gak usah ngeliatin gue terus. Mending kita berangkat, keburu siang. Apa lo? Masih nantang kau? Udah ayo ah, jangan diterusin. Selamat buat ini. Ayo Sya, sini aku bantu bawa barangnya. Iya, makasih kak. Dih, sialan. Duh, apa yang nasib gua kayak gini ya?
Semua orang pada belain Anya. Gak bisa. Pokoknya gue gak boleh biarin Tasya sama Nenek Lampir. Gue harus ikutin mereka. Bagus sekali pantainya. Jadi gak sabar aku. Stop! Jangan ada yang keluar dulu. Lah, kenapa, Bah? Kalian emang gak tahu. Di luar sana tuh ada sinar UV yang bahaya banget bagi kulit kita. Pokoknya pakai ini dulu deh sebelum keluar. Sini, tangan kalian. Nah, sekarang pakai di muka, tangan, kaki, pokoknya sebadan-badan lah biar gak belang. Sejuk di muka, udah gitu gak lengket. Anya, kamu kocak banget sih. Tebel banget, udah kayak dilumurin tepung serbaguna. Biarin aja, Bah. Biar proteksinya itu lebih tinggi. Benar juga ya kata Sensei. Hebat banget, patut dicontoh. Ya apa sih, kamu malah lebih parah. Muka siang, leher malam. Wah gila, bidadari berbikini. Buset, halus banget tuh kayaknya kulit. Rasa hati ingin mengelusnya. Gak boleh, gue harus fokus jagain area beban gue. Biarpun beban, tapi dia masih ada gunanya di rumah. Biar gak gue mulai disuruh-suruh bunda. Semoga bisa gue bantu ya, dek. Kasian masih muda udah ngemis. Sialan tuh orang, gue dikatain pengemis anjir. Tapi lumayan deh. Ya mana cuma 100 perak lagi. Buat beli apaan anjir?